Almarhum aktor Doni Kesuma dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada Rabu, 20 Maret 2024. Diiringi keluarga dan kerabat, ratusan orang mengantarkannya ke tempat peristirahatan terakhir. Empat orang anak laki-lakinya turut memakamkannya, diiringi isak tangis dari mantan istrinya, Yuni Indriati. Allahu Akbar Allah. Segala dosa dan terima amal kepada-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah melapangkan kuburnya, mengampuni segala dosanya, dan menempatkan di surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, kami paham jika ada hal terkait utang-piutang, mohon nanti dapat disampaikan kepada kami keluarga besar agar perjalanan almarhum menuju kehidupan selanjutnya akan lebih baik lagi. Amin. Itu bunga masih banyak kan? Ini, masih banyak. Dari 2015 pas sampai 2002, tapi baru beberapa bulan belakangan ini kondisinya mulai ada pembengkakan jantung, terus terakhir katup jatuh, tiga katup bocor, jadi fungsi organ tubuh yang lain terganggu, paru-parunya terus ginjalnya juga terganggu, jadi penyebabannya batuk-batuk dan sesak cairannya di paru-parunya banyak, jadi sudah 3 kali ini ambil cairannya. Buat para pemirsa di rumah, mohon doanya untuk Papa semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sisi yang terbaik. Semoga dibuka pintu surga. Mohon maaf jika Papa ada salah. Semoga berkenan ya. Terima kasih.